Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Bertemu kembali di hari Isnin yang cukup-cukup ceria. Kami datang untuk menemani anda di hari yang cukup ceria, produktif dan kami harapkan anda pun dalam mood yang sama seperti kami berdua. Okey. Kalau Sugi rasa bukan macam ceria, tapi saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang hari ini rasa ada mandi blues. Macam biasalah tu kan. Ada yang cakap, boleh tak kalau nak cuti ni 3 hari bukan 2 hari. Tak bersedia nak pergi ke pejabat, sekolah dan sebagainya. Dan saya kira ini juga merupakan minggu terakhirlah bagi anak-anak bersekolah sebab bermulanya hujung minggu nanti yang mana beberapa hari saja lagi menjelang sambutan Tahun Baru Cina dan ia juga merupakan bermula sesi cuti persekolahan yang baru untuk anak-anak. Ibu-ibu ni dah sibuklah ni. Nak bawa anak pergi mana nak uruskan perbelanjaan sekolah anak yang mana nak masuk sekolah nanti lepas ni, kemudian nak puasa dan sebagainya kan. Tapi ada yang pening kepala juga sebab rakan-rakan saya pening. Cuti sekolah nanti nak bawa anak pergi mana tak tahulah nak buat apa. Kadang-kadang duduk rumah pun bosan, bawa keluar pun takut juga sebab cuaca kan sekarang ni panas tak jadi tidak begitu menentu. Tapi apa pun kami harapkan anda merancang dengan anak-anak anda sekali. Jangan anda je yang merancang, anak-anak tak tahu, dia orang pula tak mendapat apa-apa daripada yang anda rancang. Okey. Tapi jangan risau kalau anda buntu macam sudah katakan tadi tu kan, tak tahu nak bawa anak anda ke mana. Ikuti kami di Wanita Hari ini dari masa ke semasa sebab kalau kita cakap tentang aktiviti bersama dengan anak-anak ni bukan semestinya di luar sahaja. Ada banyak juga sebenarnya aktiviti di rumah yang boleh kita lakukan bersama dengan anak-anak kita dalam membentuk satu suasana yang lebih kondusif. Okey. Bukan Wanita Hari ini saja. Okey, tapi kalau cakap tentang program ni, kita ada program Wanita Hari ini, kita ada program Malaysia Hari ini di TV3 dan terbaru di TV9 kita juga ada program Nasi Lemak Kopi O yang setelah 5 tahun berehat kembali bersama dengan kita. Bila dengar nama Nasi Lemak Kopi O saya terus rasa lapar. Tapi apa pun kami ingin berkongsi bersama dengan anda bingkisan sewaktu pelancaran ya program Nasi Lemak Kopi O. Jadi jom kita saksikan. Silakan. Selepas 6 tahun berehat, program Bual Bicara Nasi Lemak Kopi O kini kembali menemani pagi anda di TV9. Menampilkan 10 orang hos yang ceria dan mempunyai karakter yang berbeza, pastinya ia bakal memberi nafas baharu dan menghiburkan di samping memberi manfaat kepada para penonton. Alhamdulillah, hos yang di-recycle balik. Syukur Alhamdulillah, terima kasih. Terkejut juga tiba-tiba dapat call daripada TV9, satu nak buat balik NLKO. Wow, are you guys serious? And Fizzo, kita nak invite you balik datang ke Nasi Lemak Kopi O. Bagi saya, Nasi Lemak Kopi O ini satu nostalgia lah untuk saya. After dulu saya hampir 7 tahun saya bersama Nasi Lemak Kopi O, banyak sangat kenangan. So, bila terpanggil balik ni satu penghargaan kepada saya. Yang best yang kali ini, dia orang come up dengan satu idea yang pada saya fresh lah. Kita nak kelainan yang berbeza. Jadi apa yang saya nak bawakan pastinya keletah yang tersendiri dan juga nak jadi lebih gila-gila lah. Lebih gila-gila, lebih santai untuk Nasi Lemak Kopi O 2024 ni. Dia banyak pembaruan dan nafas baru. Pada kali ini Nasi Lemak Kopi O mengetengahkan ataupun menaikkan lagi usahawan-usahawan SME. Selain daripada pengacara yang versatile, yang dinamik daripada pelbagai latar belakang, kandungan yang kita bawa, kita ada membawa tokoh-tokoh usahawan dari dalam kalangan selebriti, dalam kalangan pengusaha-pengusaha yang sudah pun berjaya. So itu bagi saya akan memberi inspirasi dan aspirasi kepada penonton-penonton untuk memulakan satu cabaran yang baru. Okey. Sugi, itulah dia kan barisan pengacara Nasi Lemak Kopi. Ada 10 orang ke semuanya. Dan program mereka ini akan disiarkan setiap hari Rabu hingga Jumaat jam 10.30 pagi di TV9. Saya pasti ada dalam kalangan mereka yang sudah pun mula menonton Nasi Lemak Kopi O. Dalam hidup ni, Fiza, banyak pilihan. Mungkin macam tadi, Nasi Lemak Kopi O, WHI, itu mungkin anda tak boleh pilih. Wajib tengok dua-dua. Memang tak payah pilih sebab jam 10.30 pagi bukanlah NLKO. Jam 12
12 tengah hari tukar ke TV3 dan tengok Wanita Hari Ini. Tapi kalau kita pergi restoran pun banyak pilihan juga. This or that. Nak makan ni ataupun itu. Baju nak pilih yang this or that. Banyak sangat pilihan. Pasangan pun boleh pilih juga. This or that. Gitu. Okey, tapi kita gurau-gurau saja. Ini yang kami nak kongsikan kepada anda untuk kita membuka lembaran baru dengan semangat baru untuk hari Isnin ni untuk lebih menceriakan diri anda. Kita bersama dengan Syihah Zikir. Tak tahulah dia pilih yang mana. This or that, Nek. Lepas ni kita tanya dia. Tapi kita sembah persembahkan persembahan daripada Syihah Zikir dengan lagunya This or That. Nak fikir ni, This or That. This or That. This and that and this. I just wanna this and that and this. Come on, this and that and this. I just wanna this and that and this. Come on, semua barang mahal yang ada, semua tak ada diskon pun tak ber. Harga tak penting, tak payah runding. You jam bertiga tinggi, Lambo private jet bling bling. This and that and this. I just wanna this and that and this. Come on, this and that and this. I just wanna this and that. Sihat. Wow, this or that. Banyak sangat awak nak this. Tapi awak want both. This and that, dia kata. This and that kan awak? Betul. Tapi saya tengok tadi awak banyak ya. This slide tak ada. Itulah tu. Hopefully tak ada this slide lah. Okey, mungkin boleh ceritakanlah sikit. Ini satu genre yang berbeza sedikit lah. Yang dimuka oleh Syihah sendiri. Mungkin boleh kongsikan tentang single terbaru This and That ini. Okey, single yang terbaru This and That ni, alhamdulillah Syihah memang ramai yang terkejut sebenarnya. Syihah kenapa tiba-tiba keluar lagu yang macam gini? K-pop betul kan? Yes. Muka pula Blackpink macam mana? Tak faham. Okay. So, kenapa saya keluarkan This and That? Sebab dalam lagu ni sebenarnya ada banyak maksud tersirat. Di mana di kalangan kenalan Syihah sendiri pun ramai yang down bila melihat orang lain yang lebih berjaya dekat media sosial. Yeah. That's why Syihah tekankan lirik dekat situ. Jangan percaya 100% apa yang kita tengok dekat media sosial tu kan. So, kenapa saya buat lagu yang berentak macam gini? Disebabkan Syihah nak orang generasi sekarang ni boleh
sampai dekat diorang. Ah. Kalau saya buat belik-belik semua tu bukan kata tak sampai. Cuma lambat sikitlah nak ke medium tu kan. So sekarang ni kan ramai orang apps macam-macam kan. So hopefully lagu ni dapatlah dekat diorang-diorang dengar. Okey, baik Shiha. Tapi saya nak tanya, bila bercakap mengenai Shiha Zikir ni, orang tahu yang memang Shiha seorang yang daring. Stage performance ke lagu pun awak daring, membawa kelainan. Janji. Kan? Okay. Ini memang official music video ke? Belum. Yang ni baru lirik video. Yes, lirik video. Jadi kelainan dalam official nanti apa yang awak bawakan? Kongsikanlah sedikit. Adakah pengacara wanita hari ini akan berada dalam saya? Ada juga saya. Kan? Ya, kita fikirkan, kita pertimbang-timbangkan. Ada konsep yang lain lah. Yes, dan apa yang pasti dalam music video tu nanti ada banyak Asya nak letakkan orang kata pengajaran dekat situ. Sebab walaupun dengar lagu ni macam catchy, tapi sebenarnya dia ada tekankan tentang soal mental health juga. Yeah. Kalau kita lihat liriknya tu memang kalau kita lihat dan fahami baik-baik liriknya memang banyak berunsur nasihat. Tapi bila kita nak cakap tentang zaman sekarang ni, antara hiburan dan juga nasihat ni mungkinlah tak semua orang akan fikir perkara yang sama. Betul. Jadi macam mana Shiha boleh dapat idea dan inspirasi ni dalam masa yang sama nak berhibur tapi nak menyampaikan juga manfaat kepada pendengar-pendengar? Wow, soalan wanita hari ini. Okey, baik. Macam ni semua berkaitan tentang apa yang saya lalui sendiri tahun sebenarnya Kak Fiza. Sebab kalangan rakan-rakan Shiha ada yang sampai tahap depression yang teruk. Okay. Bila tanya kenapa, oh aku rasa aku memang tak berjaya lah dalam hidup aku ni. Sebab apa? Oh sebab aku tengok dia ni macam hebat je, aku tak hebat. So saya rasa macam oh, I kena buat something. Satu lagu yang orang kata orang boleh sing along, orang boleh dapat tahu ataupun ingat baik-baik lirik dia supaya kalau nak jadi berjaya macam dia, kena usaha sampai mampu. Okay. Nak cadangkan sesuatu. Cadangkan apa? Saya rasa liriklah. Saya rasa sebab lirik lagu ni apa ni dia punya music ni catchy, kena buat TikTok punya dance. Oh wow. Kena buat step dia sikit tu. Cakap dari TikTok. Sebenarnya ada komen yang sebenarnya Shiha Zikir Empire dah pin dekat YouTube. Ada orang kata, okay, aku rasa lagu ni tak perlu netizen, malah motivate untuk usaha dapat apa yang kita nak dan jangan jealous dengan rezeki orang lain. Betul. Aku suka. And dia kata, my current workout jam. Memang dia menarilah sambil nanti. Boleh. Boleh. Yang tadi I buat tu. TikTok dance tu. Tapi kan bila kita cakap tentang orang netizen dan jangan jealous dan jangan dengki ni. Benar. Ini memang ada kaitannya dengan lagu yang Shiha kongsikan ni juga. Ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita hari ni. Sebab kadang-kadang bila orang tengok tu, dia tengok dia bukan tengok dengan perasaan yang positif. Kadang-kadang dia rasa dia ada rasa iri hati tu pun dengki. Macam contoh macam Shiha sekarang kan, bila tengok macam, oh ni macam cantik lagi. Saya baca pandang macam tu. Faham tak? Kita PM tepi doktor mana? Oh, PM tepi. Oh, tapi takut saya dengan mood yang bagi tu. Tapi itulah topik yang kita bawakan hari ini. Kenapa nak dengki? Kenapa perlu kita dengki? Tak payah dengki. Kalau kita boleh ambil seseorang kejayaan seseorang sebagai inspirasi, ambillah. Kita berusaha. Setuju? Okey. Tapi itu pendapat Shiha, pendapat Sugi. Kita juga nak dengarkan pendapat anda, penonton-penonton. Jangan cemburu. Pendapat anda, penonton, tentang kenapa perlu dengki. Kadang-kadang dengki yang membawa kepada sesuatu konotasi yang lebih positif itu bagus. Tapi kalau dengki yang sehingga juga boleh membebankan diri sendiri, itu mungkin satu perkara yang negatif. Ini nak kita kongsikan bersama tetamu kita, Sugi. Dan Shiha akan bersama kita untuk perbincangan ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Tidak berhenti. Nak pegang tangan juga. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kalau tak boleh tengok orang senang, kau pergi neraka. Kat neraka banyak orang menderita. Pergilah. Memang kat atas muka bumi ni kau seorang je boleh senang. Kalau kita nampak buah busuk di atas pokok, jangan diusik. Sebab satu hari nanti, buah tu akan jatuh dengan sendiri. Dalam hidup ni, kalau ada orang iri hati, busuk hati, dengki dengan kau, dengki dengan rezeki kau, biarkan. Biarkan. Sebab satu hari nanti, dia akan jatuh dengan sendiri. Fokus je dekat matlamat kau, fokus je dekat kerja kau, fokus je dekat rezeki kau. Okey? Itu lebih penting. Okey. Itu dia
tadi antara rangkuman TikTok yang sempat disediakan oleh pembantu penerbit kita, Nisa. Yeah. Dan kalau kita cakap tentang iri hati atau pendengki ini perkataan yang biasa kita sebut. Dan perkara ini, dia mungkin berlaku daripada zaman kanak-kanak lagi. Sejak daripada kecil lagi. Kadang-kadang kita dengki ataupun kita iri hati bila kawan kita dapat nombor satu. Okay. Kita bukan dengki lah, kita iri hati. Tapi kita melihat itu dalam satu konteks ataupun konotasi yang lebih positif. Oh, aku nak jadi berjaya macam dia. Aku iri hati terhadap dia. Aku nak cuba sungguh-sungguh supaya aku berjaya macam dia. Right. Tapi saya rasa bila bercakap dengki itu perkataan yang begitu berat macam, weh, kau sampai dengki. Ada orang bila marah sikit-sikit, dengki lah, benci lah macam tu. Tapi ini bila betul-betul kita dengki kat seseorang, memang ada sesuatu yang saya rasa perlu diperbaiki. Sebab kalau cemburu, dia macam okey sikit. Saya rasa boleh diterima lagi. Tapi dengki, kenapa nak dengki? Itu pandangan saya. Tapi mungkin penonton bukan nak dengar pandangan kita. Sikit-sikit je. Tapi nak dengarkan pandangan tetamu yang berada di studio pada hari ini. Kita dah pun bersama dengan Syihah Zikir sebentar tadi. Dan kita bersama dengan Aizat Zahar. Seorang pengaruh media sosial. Orang panggil influencer. Dan kita juga bersama dengan Iron Man kita. Tak lain tak bukan. Dia seorang je. Kalau kat Malaysia, dia seorang je. Seorang, ya? Kita bersama dengan... Jangan jealous, Sikit dah. Saya, suit tu tak muat. Saya tak boleh nak komen. Encik Amin Idris. Okey, baik. Terima kasih ketiga-tiganya bersama kami pada hari Isnin ini. Okey, secara semula jadinya, manusia akan ada perasaan cemburu, bukan dengki, cemburu. Betul ataupun tidak anda rasa? Confirm. Manusia kan? Tapi perasaan dengki ni biasa ataupun tidak? Kalau seseorang ada perasaan dengki, iri hati ni, Encik Amin, mungkin Encik Amin boleh mulakan. Memang manusia ni dia ada jalan buruk dan jalan baik, kan? Dia macam gula lah. Gula ni adakah kita tak perlu langsung? Kita perlu gula. Tapi kalau langsung tak ada gula, bahaya tak? Tapi jangan kita salah guna gula. Begitu juga hasad. Hasad ni ada waktu baik. Tapi kalau kita guna pada tempat yang salah, dia bukan hanya menjahanamkan orang lain. Dia boleh consume kita. Dia akan menyebabkan kita pun jahanam. Sebab tu dalam psikologi, ada psikologis dia menggunakan hasad untuk boost orang tu untuk lebih berjaya. Tapi ada juga yang klien datang untuk jumpa psikologis ke untuk jumpa kaunselor, dia tak boleh untuk teruskan hidup juga kerana hasad. Sebab apa? Dia menggunakan hasad itu untuk memusnahkan diri dia. Bahkan dalam agama pun ada hadis Nabi sebut, ada hasad yang dibenarkan. Yang tu let lu bawa tenang, kita bagi orang lain cakap. Teaser. Kita tengah fokus macam tu. Idea. So, kalau kita bercakap tentang iri hati dan juga dengki, daripada apa yang Amin kongsikan tu, dia ada perbezaan maksud di situ lah. Ini daripada pembacaan. Katanya hasad dengki ini adalah bermaksud perasaan yang kita inginkan nikmat, kelebihan, kebolehan ataupun keistimewaan yang ada pada orang lain tu terhapus. Maksudnya dia tak boleh ada. Kita nak benda tu. Tapi kalau macam Aizat sendiri, pernah tak Aizat berhadapan dengan situasi sebegini? Sebab anda mungkin berada lebih jauh, lebih tinggi berbanding orang di sekeliling, tapi ada tak orang yang cuba melakukan begitu pada anda? So far macam saya, okey, saya faham apa iri hati ni. Macam saya cuba untuk elakkan daripada ada perasaan iri hati tu. So saya tak meletakkan diri saya di maksudnya saya tak compare diri saya dengan seseorang tu supaya saya tak ada rasa iri hati tu dengan orang lain, kan. Tu saya tak pernah memandang andai kata ada orang yang iri hati dengan saya ke apa ke. So saya train diri saya untuk sentiasa be positive lah, supaya bila kita ada iri hati dekat orang, kita akan affect diri kita dari segi mental health kita akan terganggu. Sebenarnya kita tak sedar bila kita iri hati orang, benda tu affect kat diri kita. Kita yang akan macam rasa tak senang tengok orang, rasa macam tak happy dengan kejayaan orang. So benda tu sebenarnya berbalik pada dia sendiri. So macam tu lah. Bagus. Anak siapa dah ni? Itulah tu. Teman berhati. Boleh cakap. Tapi untuk kita kekal positif, sentiasa kekal positif menjadi satu cabaran juga. Betul tak, Aizat? Dan bagi Syihah sendiri, Syihah seorang selebriti, pasti ramai yang inginkan apa yang Syihah ada. Tapi soalan saya bukan itu. Soalan saya adalah, Syihah Zikir pernah tak melihat kejayaan orang lain ataupun apa-apa, bukan sahaja kejayaan, bukan materialistik, mungkin kualiti pada seseorang itu, dan awak rasa kan elok kalau saya yang ada benda tu. Dan itu mungkin membantu awak. Betul.
Takkan tidak. Cik Azizah. Takkanlah tidak kan. Tipu-tipu lah. Tipu Cik Azizah. Tak pernah rasa macam tu. Tak. Oh, gitu. Okey, macam diri Syah sendiri. Syah kalau orang kenal Syah, orang tahulah. Syah very, orang kata, Syah nak happy je. Syah memang suka happy-happy je. Tapi Syah tak nafikan, kadang-kadang kalau kita tengok orang lain yang mungkin, teringin ada macam tu. Contoh, kalau Syah menyanyi, tengok macam, bestnya dia nyanyi macam ni. Kan best kalau aku boleh buat macam tu. Kan? Kalau dalam bidang lawak pula, dia tu macam kelakarnya. Kan best orang buat macam ni, orang boleh gelak. Syah kelakar. Janji. Janji. I love you. Okay. So, sekarang ni, Syah dah terapkan. Terapkan. Macam moral lah. Baguslah. Sikitlah. Okay. Macam Syah dulu, waktu umur dalam 20-an, macam gitu kan. Kita nampak benda tu macam kita jadi down lah. Macam bila tengok, kan best kalau aku jadi macam tu. Macam mana lah. Terus down. Tapi sekarang bila Syah tengok orang macam tu, Syah akan jadi macam, naklah jadi macam dia. Macam mana nak jadi macam dia? So dekat situ, Syah banyak study, Syah banyak macam praktis, buat latihan. Sampai at least lah boleh jadi sikit-sikit lah. Macam kononnya jadi Blackpink sekarang macam Lisa. Okay. So, tak kan? Macam lain kan? Jauh kan? Okay, boleh lah, boleh lah. Faham. Okay. So yang paling penting sekarang ni bagi Syah, Syah cuba cari pendekatan macam mana untuk Syah nak elakkan diri Syah jadi someone yang negatif. Macam dulu, kita Syah selalu down kan? So, benda yang Syah buat adalah Syah banyak membaca. Nampak bijak. Walaupun nampak kurang bijak, tapi saya membaca. Nampak bijak. Thank you so much. So, banyak membaca. So, daripada situ, Syah nampak semua sudut ni adalah sudut-sudut yang positif. Jawapan? Selamat. Selamat, sudut positif. Okey, dalam kita bergurau-gurau ni kan, untuk menaikkan lagi mood di hari Isnin ni, apa yang Syiha cakap tu ada betulnya. Mungkin Encik Amin ni, Encik Amin, boleh jelaskan. Faktor umur. Faktor umur dan juga faktor gender. Ya, kita lihat faktor umur ni akan makin kita meningkat usia, kita akan makin lebih matang. Kita akan mula belajar tentang kehidupan. Sebab universiti sebenarnya kita ni adalah kehidupan kita ni. Jadi, macam mana kalau kita lihat, adakah faktor umur tu juga sebenarnya memainkan peranan dalam kita memilih antara hasad, dengki, cemburu, buta, iri, hati. Macam itu. Dia, okey, pertama tentang terma. Sama juga in English, dia ada envy, dia ada jealousy. Dan dia sama juga, dia ada dengki, ada hasad, ada iri hati. Tapi pokoknya ialah, kita tak senang dengan kebaikan ataupun kejayaan seseorang. Okay, itu asas persamaan lah. Menjawab soalan tadi, manusia ni, kita ada yang buat sesuatu kerana kesedaran dan kefahaman. Ada yang dibuat sesuatu kerana malas. Contoh, bila muda-muda dulu kita tengok orang, kita rasa tak senang je kan. Suka hati je. Tapi bila dah tua, malah aku. Dia sebenarnya ada yang lebih baik. Iaitu bila kita dah semakin tua, kita dah semakin meningkat usia, kita malas bukan sebab kita malas. Kita dah faham bahawa hasad ni tidak membawa apa-apa kebaikan kalau digunakan dengan cara yang salah. Dalam hadis, dalam sunnah Abu Daud, Nabi sebut iyyakumul hasad. Fa innal hasad yakulu hasanat. Dia kata, Nabi kata, jauhilah daripada penyakit hasad sebab hasad ni dia akan membakar segala kebaikan kita buat. Dan Nabi umpamakan kama yakulun nar hatab, sebagaimana terbakarnya kayu-kayu daripada kerana api. Nak sebut bahayanya hasad. Namun demikian, menyambung apa yang saya bagi teaser tadi, Nabi sebut al-hasad illa fisnatain. Hasad ni dia tak boleh kecuali pada dua keadaan. Dalam hadis Nabi sebut ar-rajulun atahullahu malan fasallit biha halakatihi fil haq. Orang yang Allah Taala kurniakan dia harta yang banyak dan dia gunakan harta daripada jalan yang benar. Ada satu lagi Nabi sebut warajulun atahullahul hikmah, seorang lelaki yang diberikan hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberikan hikmah, kebijaksanaan, dia gunakan kebijaksanaan dia dalam berhukum dan juga mengajarnya. Maksudnya di sini ialah, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini adalah maksud al-ghibtah. Maksudnya dia jealous, dia nak nikmat yang orang dapat. Tanpa dia minta untuk nikmat itu ditarik daripada orang tersebut. Yang ni hasad dibenarkan. Macam tadi lah, dia pandai lah, aku nak pandai jugalah. Tapi dah, tak, kita ada orang, dia pandai, aku nak pandai juga bagi dia nampak bodoh. Tak boleh. Yang tu hasad ini larang. Aku nak berjaya macam dia lah.
tapi aku nak bagi dia jatuh dulu, oh aku berjaya. Ah tu tak boleh. Tapi kalau macam boleh tak kalau macam janganlah bagi saya gemuk sorang-sorang. Tak ada masalah. Nah, itu lain cerita. Okey. Kita nak tahu betul tak betul apa pendapat orang lain sama ataupun tidak dan sebagainya. Ini juga kita nak dengarkan dan santuni pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Okey, pendapat saya adalah lebih kepada internal, which is the person tu sendirilah. Di mana kalau kata dia fokus kepada dalaman dia dan juga kepada goal, sebenarnya kita tak ada masa untuk nak lihat kepada luar lah. Maksudnya kita nak tengok apa pencapaian orang ataupun apa kebahagiaan orang. Kita akan fokus kebahagiaan dia sendiri dan juga kita punya matlamat dan juga goal lah, goal kita sendiri. So far saya ada juga yang berdepan dengan orang macam ni, which is minority. Tapi apa yang saya buat adalah lebih kepada saya ignore, sebab bagi saya itu adalah dia punya problem. Tapi bagi saya, saya didik untuk diri saya sendiri supaya saya melihat kebahagiaan dan orang kata kita sama-sama celebrate kejayaan kawan-kawan kita juga dan juga saudara mara kita lah. Kelebihan saya adalah mak saya dari kecil memang dia tak timbulkan iri hati. Saya rasa iri hati ni timbul bila ada perbandingan. Tapi bila kita dalam circle dan situasi yang healthy, yang kita ada kawan-kawan yang masih sentiasa support orang lain, kita takkan timbul iri hati tu kan. It's not a good thing. Saya selalunya, saya tak cuba stand out sebab saya tak nak menarik orang iri hati. Dan kalau orang tu iri hati, saya rasa dia bad vibe, so saya memang elakkan je lah orang yang tu. Saya tak duduk dalam circle yang iri hati ni. Daripada kita sepatutnya bila kita tengok orang tu lebih daripada kita, sepatutnya kita lebih meraihkanlah kejayaan tu, meraihkan kejayaan orang tu, and kita pada waktu yang sama kita improve diri kita jugalah, ataupun kita boleh sama-sama dengan dia minta tips ke apa macam ni dia boleh berjaya dalam sesuatu bidang tu. Pernah, semestinya pernah, sepanjang saya belajar bekerja dalam bidang ni, saya just ignore je orang macam ni. Saya ignore, saya teruskan buat apa yang saya nak. Saya buat apa yang saya dalam kehidupan saya tu, saya terus fokus dalam kehidupan saya. Saya just ignore je mulut-mulut jahat orang. Ignore dan fokus pada kehidupan masing-masing. Wow, saya sukalah komen pandangan tadi itu. Okey, baik, dan ini komen-komen dari Facebook WHI daripada Natira Muhammad Yusof, katanya iri hati timbul apabila seseorang tidak boleh melihat orang lain lebih daripada dirinya. Secara sedar atau tidak, dia berasa dirinya terkebelakang daripada orang yang dia cemburui itu. Sikap yang tidak baik ini wajar dibendung agar tidak menjadi lebih buruk yang akhirnya merugikan diri sendiri. Okey, itu daripada Natira. Okay. Ini daripada Thursday. Walaupun hari ini Monday, Thursday. Okey, cemburu bila jiran ada pula lebih itu ini dan mula iri hati dan kemudian datang pula hasad dengki. Dia mula dengan aktiviti bawang-membawang. Last-last gaduh, pening atau tengok perangai macam ni. Doa jiran yang baik, hujung-hujung ada rezeki, tak salah alamat. Okay. Orang memberi, kita merasa jiran yang harmoni. Saya kira perkara ini dia bukan berlaku dalam kalangan ataupun dalam konsep kalangan kejiranan saja. Dia juga boleh berlaku dalam kalangan adik-beradik, rakan-rakan di sekolah, belajar di universiti, tempat kerja dan sebagainya. Okey Aizat, bagaimana kita ni sebagai individu? Macam Sugi katakan daripada awal tadi, tipulah kalau kita ni tak ada rasa cemburu melihat kejayaan, kegembiraan orang lain. Tapi penting tak untuk kita kawal diri kita supaya kita tak melebihi titik tengah yang sepatutnya tu? Sangat penting sebab untuk mengawal hati itu, dia mampu untuk bila contohlah macam kita ada hidup dengan orang, even kat ofis ke kejiranan ke, benda tu akan merosakkan keharmonian sesuatu tempat itu kan. So kita sebagai manusia, kita sendiri kena ada rasa yang macam kalau iri hati tu ke arah yang ke arah yang baik tu baguslah, tapi jangan dia membawa ke arah yang tidak baik, sebab benda tu akan merosakkan perhubungan dan juga keharmonian sesuatu tempat itulah. Betul, setuju. Dan saya tambah, silakan Cik Ali. Tun Mahathir dalam buku Malay Dilemma, dia dah sebut lama dah buku ni, dalam buku ni. Dia kata salah satu sebab kenapa Melayu susah nak maju adalah penyakit dengki. Okay, penyakit dengki yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir dalam buku tu ialah bila kita tengok satu bangsa tu berjaya, kita mengata bangsa tu.
Tetapi pada waktu yang sama, bukannya membangkitkan kita untuk keluar daripada lingkungan kemalasan. Yes. Sebaliknya, dengki itu menyebabkan kita semakin malas. Ah, betul. Okay. Akhirnya, kita jadilah bangsa ketinggalan. Itu tulisan yang disebut oleh Tun Mahathir dah lama dah, berdekad yang lalu. Disebabkan penyakit hasad, kita jadi bangsa yang ketinggalan. Dan benda ini bukan hanya saya nak fokuskan pada bangsa Melayu je. Mana-mana bangsa sekalipun. Bila kita melihat bangsa lain berjaya, jangan kita iri hati kerana kita kata, itulah memang kaum tu begitu-begini. Tetapi kita tak ada sesuatu untuk kita mencabar diri kita. Sepatutnya bila kita iri hati tengok satu kaum, satu bangsa atau mana-mana individu. Kan? Contohnya tengok Syah Zikir lagu baru. Lagu baru, this kan. Pernah buat juga. So kita rasa tercabar untuk buat lebih baik. Situlah akan wujud masyarakat yang kompetitif. Bukannya masyarakat yang saling, orang Kelantan kata, cakting. Saling mencantas antara satu sama lain. So berhati-hati dalam mengurus hasad dengki. Ya, saya rasa kita lock perkataan kompetitif. Kompetitif dalam konteks yang lebih positif. Betul. Sebab biasa kita dengar healthy competition is needed. Dan saya suka komen daripada salah seorang penonton tadi mengatakan yang circle kita itu sangat-sangat penting. Awak pula sebab saya tersasar. Ya, saya tahu. Tapi kadang-kadang apa yang menyakitkan hati kita adalah circle kita yang kita rasa healthy dalam kalangan mereka yang iri hati, dengki kat kita. Tapi tak apa. Apa pun kot kalau tak suka bagi grup tahu WhatsApp saya. Grup WhatsApp lah tu. Dah ada satu grup tapi dia mulakan grup lagi satu untuk bercakap mengenai orang lain. Potong je. Potong je. Syihah, saya nak tanya Syihah. Betapa pentingnya circle ataupun rakan-rakan orang di sekeliling kita bagi Syihah sendiri? Sangat setuju. Saya tak ramai kawan. Okay. Saya sangat memilih orangnya. Walaupun nampak macam dia ni berkawan dengan semua orang. No. Marah. So Syihah sangat mementingkan pilih kawan yang betul, siapa circle kita yang betul. Sebab saya nak cari orang-orang yang positif sahaja, yang tak ada nak cerita-cerita pasal orang lain yang datang jumpa macam, babe, kau tahu tak tadi kan? Dia tu kan, no. Saya macam, okay, that's it. Sampai sini saja. Sebab saya tak nak saya terjerumus. Terjerumus. Terjebak dua kali. Terjelui. Semelang vocab hari ini. Kan? Di dalam kancah itu kan? Okay. So, Cakna. Kan? Cakna. So, saya tak nafikan dalam circle saya pernah berada dalam kelompok yang circle yang kecil ni tiba-tiba ada someone pernah ada situasi yang, sebegitu pernah tapi dekat situlah Syihah dapat satu hikmah hikmah di mana orang yang rapat pun belum tentu boleh orang kata transparent dengan kita. Betul. Kan so apa-apa pun, saya ingat pesan mak-mak kita semua, mak-mak lah akan pesan, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Okay. Walaupun orang tu dah buat macam-macam kat kita, orang yang rapat ni. Yang Syihah rasa sampai Syihah pernah depression yang teruk, bukan depression, anxiety yang teruk, sampai panic attack, tak boleh menafas. Sebab kita jadi macam, biar betul dia sanggup buat aku macam ni. Faham. Orang yang aku rapat, orang yang aku trust. Angsangkerable. Yes, angsangkerable. Betul. Itu bila kata baru. Tadi saya rasa, ya Allah. Itu satu hikmah di mana satu Tuhan nak tunjuk awal-awal siapa orang yang patut saya jauhkan walaupun time tu adalah orang yang paling rapat dengan saya. So sekarang saya sangat choosy. This and that. Just now you select, now you choosy. Yes, select though. Just sekarang. Yes. So saya rasa sangat penting untuk memilih. Jangan rasa kuantiti tu lagi penting. Macam Syihah, quality over quantity. Quality over quantity. Betul. Tapi ini yang kita nak cakapkan. Kita ini bagi mereka yang dah mempunyai keluarga, kita adalah cerminan kepada anak-anak kita. Jadi kalau sikap begini dalam konsep kejiranan ini ditunjukkan kepada orang lain, bermakna nanti anak-anak kita pun mungkin boleh melihat ataupun mencontohi contoh yang tak baik ini. Jadi bagaimana Encik Amin? Cakap pasal anak, anak bongsu saya, dia dajah 6. Dia punya dengki kemain tu. Sungguh, serius saya tu terang. Contoh dia dia dengki kakak dia masa darjah 6 dapat 7A UPKK ke apa. Dia kata Tisha nak dapat 8A. Dia dapat. Masa PSRA kakak dia dapat mumtaz. Masalahnya mumtaz paling tinggi. Dia kapasiti kena dapat mumtaz juga. So hari tu apa lagi PSRA ke benda SPRA ke saya tak ingat. Pun dia dapat 8A sebab apa? Dia tak wahati kakak dia dapat 6. So benda begini
rupanya bila tengok balik, dia berhati pada mak bapak dia. Especially dia tengok saya. Dia kalau saya ni jenis daripada dia kecil lagi selalu hantar anak pergi sekolah. So pagi-pagi saya akan dengar berita apa. Saya akan sembang anak saya kata, nanti daddy nak buat lagi baik pada dia. Nanti daddy nak contoh macam ni. Rupa-rupanya apa saya buat ni, dia install. Dan sikap tu dia bawa ke diri dia dalam kehidupan dia. Dia dengking orang. Tapi dia akan pastikan supaya kedengkian itu dia channel pada lorong yang betul. Positif. Kan? Bukannya nak menjatuhkan orang. Sama juga mak bapak bila tengok orang, dia tu naik kereta besar. Tengoklah nanti suatu hari nanti jatuh dia. Anak-anak tengok ni. Faham. Kita kena reframe balik, redefine. Dia kereta besar. Suatu hari nanti kita akan buat lagi bagus daripada mereka. Anak-anak akan tengok. So akhirnya mak bapak kena hati-hati. Mulut kita, perbuatan kita sebenarnya adalah software yang akan install. Software macam orang lama je. Dia apps. Aku 80-an pula. Dia akan add on. Barulah dia akan macam mana dia programkan diri dia berdasarkan apa yang kita install pada diri. Baik, dan daripada apa yang Cik Amin kongsikan, contoh yang Cik Amin berikan, ya betul, kalau kita channel kan rasa iri hati itu ke arah yang positif, betul, ia boleh membantu. Tetapi bagaimana saya lihat adalah kalau kita nak jadi lebih elok, kita jadikan diri kita sebagai contoh. Benchmark is ourselves. I want to be better than how I was yesterday. Macam itu pun boleh membantu kita. Cuma yang tu sangat betul kan? Kita jangan I want to be myself tak? I want to be the best version of myself. Kalau jadi diri kita yang sebenar, memang duduk rumah kan plekat, baju pagoda, itu senang betul tak? Tapi best version lain, abang. Impian saya pun macam nak tidur je kat rumah. Okey, di penghujung ni, Aizat dan Syed, ada apa-apa ingin dikongsikan kepada penonton yang sedang menuntut? Jangan dengki yang secara negatif ke? Ladies first. Oh, ladies first. Anak siapa ni? Oh, itulah tu, Kak Fiza. Ladies first. Okey, ladies first. Assalamualaikum. Lama macam mana, Ustaz? Okey, apa yang Syah nak pesan kepada semua. Syah sangat suka dengan tajuk hari ini sebab Syah rasa rata-rata sekarang ni memang tengah melalui situasi macam ni. Iri hati, dengki di kalangan kawan-kawan, kat ofis, sampai kadang-kadang bila dekat ofis pun kalau someone tu buat kerja better, yang seorang lagi pula sakit hati, lepas tu mulalah membawang. So benda ni Syah dah mula sedar bila dah banyak tempat Syah dah pergi, so Syah nampak benda ni memang sangat penting sebab dia mengganggu mental health kita. So apa yang Syah boleh share dekat sini, macam kalau ikut cara saya, saya memang saya letak tepi terus. I'm very easy going. Kalau orang nak kutuk saya, orang nak buat saya apa-apa, orang nak jatuhkan, kat situ bermakna kita dah ada satu tempat yang lain. Kalau orang tu tak ada iri hati, orang tak ada dengki, kadang-kadang saya patut risau. Tak ada Kadang-kadang kalau saya keluar lagu ke apa kan, kalau tak ada haters saya dah risau. Maknanya orang tak tahu ni lagu ni. Saya mula fikir ke arah itu. Tapi kalau mula wujudnya orang tak suka, orang komen yang bukan-bukan dekat kita, itu bermakna orang tu dah nampak kewujudan kita. So itu yang saya ambil as a positive side lah. So benda yang negatif, apa yang orang sampaikan dekat kita, kita cuba ubah jadi someone yang better. So yang paling penting, elakkan rasa iri hati, dengki yang negatif tu. Jadi benda tu jadi pembakar semangat untuk awak-awak semua jadi someone yang lebih better daripada orang yang kita ni. InsyaAllah. Pembakar semangat untuk jadi orang yang lebih baik. Kita ambil dalam konteks ataupun konotasi yang lebih positif. Tadi awak janji awak nak cakap kan? Okey. Saya setuju dengan Syihah. Saya setuju dengan Syihah. Janji. Terima kasih. Untuk saya, mungkin sebab sekarang saya terdedah dengan platform-platform social media. So kita tak boleh nak kontrol orang-orang di luar sana yang melihat kita punya hasil-hasil kerja di social media. So banyak juga kadang kita menerima komen-komen yang kurang sedap didengar. So kadang-kadang komen tu berbaur yang busuk hatilah kan. So saya, apa yang saya boleh cakapkan, mungkin kita kena didik diri kita untuk melihat sesebuah hasil kerja sesiapa, tak kisah sesiapa yang menghasilkan sebuah kerja itu, cuba memandang sesuatu perkara itu dengan hati yang terbuka, menerima apa sahaja konten yang dia buat. Mungkin kalau konten itu tak sedap di mata, cuba fikirkan apa yang boleh disedapkan dengan apa yang mereka tonton itu, supaya tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Sebab dalam kita tak sedar, kata-kata itu boleh menyebabkan
orang-orang yang yang menghasilkan konten itu kadang-kadang anxiety, kadang-kadang so benda-benda itu sebenarnya effect. Azad terus hasilkan konten-konten yang bermutu dan bermanfaat. Penting sebenarnya. Kadang-kadang memang ada individu ni yang memang tak kisahlah kita buat konten macam mana pun, dia tetap rasa benda itu tak bagus dan tak elok. Itu tergantung pada diri individu tersebut. Betul. Apapun, terima kasih kami nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita, Shiha, Aizat dan juga Encik Amin, dan juga anda penonton-penonton yang sudi berkongsi komen-komen anda di Facebook. Yang penting kalau ada orang dengki, kita jangan dengki kat dia secara negatif lah. Macam Shiha katakan, kita ignore, kita move on, kita buat kerja kita. Vibes don't lie. Energy tu. Hasilkan energi yang positif. Betul. Yang paling penting, kita kena ada titik tengah tu. Kita jadikan sifat hasad dan dengki itu kepada konteks yang competitive positif. Jangan jadikan dia satu perkara yang negatif. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti, saya kira mungkin ramai juga yang dah pun tak sabar nak countdown untuk tahun baru Cina. Tahun ni kami nak kongsikan sesuatu yang dibawakan khas oleh 8TV. Kepada mana? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Lai lai lai, woman happy long long time. Shao yi shao, kuai le happy long long time. How bu hao, ni shuo how bu hao, ji zi han shi yao guo hao. Leiting dan juga Owen Hai, okay, happy long long time. Saya nak tanya dahulu, memang happy long long time ke ada maksud di sebaliknya tema ini? Ya, memang ada, sebab long ni long sebutan dia lebih kuranglah sama dengan naga dalam bahasa Mandarin. Dalam sebutan perkataan bahasa Mandarin tu long dan, tu long. Ya, naga itu bagi masyarakat Cina semua suka naga sebab naga ia macam dikaitkan dengan itu pengawalan hujan. Dan masyarakat Cina, masyarakat pertanian, kalau ada hujan yang mencukupi, hasil tanaman melimpah. So naga ini baiklah. Bawa tuah lah. Tapi Owen and Lighting, tiap-tiap tahun pun kempen Tahun Baru Cina memang sangat-sangat menarik. Tapi nak tahu juga tahun ni apa yang lebih menarik untuk kempen Happy Long Long Time? Ya, ada lagu yang best. Kena buat gesture. Yalah, gesture tangan tu. Dan kami menjelajah ke tempat-tempat seluruh negara lah, macam balik kampung saya Taiping, Perak, pergi Ipoh, Percam juga, Seremban, Bahau, kat Negeri Sembilan, Pahang juga. Itu naik truck ke? Ya, betul. Itu ada Chinese New Year? Ya. Main game-game. Dan juga bagi hadiah-hadiah lah, macam angpau, toy ni, ada itu lunch bag, t-shirt jugalah. T-shirt ada juga. Ini dapat percuma ke? Ya, kalau mereka main game, mereka menang, dapat percuma. Hari ini tak ada game ke untuk kami? Game tu kita buat yang gesture ni. Okey. Pertandingan ni. Okey. Tapi itu kalau kita dapat percuma. Tapi kalau yang nak beli? Dekat popular. Kedai buku. Popular buku. Online pun boleh. Dia banyak kepala dia besar. Bagus apa kalau bagus. Pandai. Okey, baik. Dan kami tahu setiap tahun 8TV pasti ada sahaja program-program bersempena dengan CNY Chinese New Year. Kan, jadi tahun ni apakah yang special? Dia ada program. Bagi saya, mengacara dengan Desmond Tay satu program feng shui. Feng shui itu
dan juga tentang zodiak. Okay. So zodiak macam saya zodiak ayam. Tahun ni baguslah. Yeah? Boleh banyak beruntung. Oh. Boleh share lah. Career, good career. Yeah. Boleh, boleh. Datang ambil angpau. Pas okay. Kalau pada hari pertama untuk saya studio itu malam pukul 9 ada pula kita ada rancangan khas. Okay. Untuk setiap tahun tu rancangan annual lah. Itu buatlah ada apa tu kita ada selebriti lelaki dengan selebriti wanita. Lepas tu kita buatlah macam pertandingan PK. Oh. Lepas tu sangat menarik. Okay. Sebab dia pun ada. Ya, saya pun ada. One of the penyerta lah. Oh, peserta. Main-main lah. Ada juga yang atlet negara yang wushu. Wushu. Dia main wushu. Menariklah. Menarik memang best. Okey. Okey, itu tentang program-program raya yang akan ditayangkan di 8 TV. Tapi nak tahulah Leting dengan Owen. Kalau cakap tentang sambutan tahun baru Cina ni macam kita lah hari raya kan. Kita tak tahu pun sama je. Tapi untuk tahun ni ada tak perbezaannya ke nak kembalikan nostalgia macam dulu ke atau macam mana Owen? Kalau untuk saya sebenarnya tradisi tu kita kena warisi juga kan. Jadi macam reunion dinner tu itu memang sama-sama tu ikutlah jugalah tiap-tiap tahun hari last day tu maksudnya the 30th day lah untuk sebelum masuk tahun naga tu kita kena lah pakai bersama-sama. Itu sebenarnya saya rasa okey juga setiap orang pakai. Tapi kalau macam ada yang kerja macam saya baca news. Tapi ini juga satu yang baguslah. Saya boleh baca berita kepada penonton pada hari pertama dan juga Eve of Chinese New Year. Yang paling saya menanti-nantikan actually hari ke-9 tahun baru Cina. Orang Hokkien. Kami sembahyang kepada Dewa Langit. Tikong dia punya hari kelahiran. Dan ada cerita di sebalik ini sebab dikatakan semasa dinasti Ming ada perompak yang masuk itu kampung orang Hokkien merompak membunuh itu penduduk mereka lah melarikan diri ke hutan tebu dan berjaya menyelamatkan diri. So pada hari ke-9 setiap tahun baru Cina kami sembahyang dengan dua pucuk tebu. Nampak kan ada yang tebu tu. Oh, maknanya kalau dekat rumah tu ada letak tebu dia Hokkien. Kebanyakan Hokkien dan meluahkan perasaan terima kasih kepada Dewa Langit juga lah yang menyelamatkan mereka. Sangat meriah dan sangat menarik. Okey, tapi nak tanya Leting dan juga Owen. Kalau makan besar, masih lagi makan dekat rumah ke ataupun makan dekat luar? Saya rasa tak semestinya. Yang penting tu yang kalau ahli keluarga tu dapat berkumpul, itulah yang makna untuk reunion dinner. Tak kisah mana. Tapi memanglah kalau zaman dulu nenek ada, mak ada kan, mesti kat rumah. Sekarang kalau generasi muda ada yang buat macam steamboat lah, senang tu preparation lah. Kalau makan luar juga makan macam yang penting tu ya restoran lah ada juga. Tapi mesti ada lauk-lauk yang tertentu macam ikan. Ikan tu maksudnya ada yang macam tuah yang melimpah. Lepas tu kalau ikan tu nenek yoga. Lepas tu kalau yang macam udang tu happy. Baik, dan apakah harapan anda berdua bersempena dengan tahun naga yang kita akan sambut lagi beberapa hari sahaja kita akan welcome tahun naga ini. Saya berharap currency Malaysia ni naik balik semua orang dapat makan cukup hidup yang selesa berkualiti. Saya pula saya rasa setiap setiap manusia lah, insan lah, akan happy long time. Kalau you happy, then you pasti healthy. Kalau you healthy, you pasti healthy. Jadi happy? Yang penting tu long time. Long time. Okay, happy, healthy, long time. Tapi tadi kita dah pegang ni ramai penonton yang suka nak tahu mana nak dapat plush. Tadi Owen dah kongsikan dah nak dapat kat mana. Tapi boleh kongsikan sekali lagi, Owen. Apa yang ada yang kita ada? Merchandise. Merchandise tu kita ada lunchbox ni. Kan? Lepas tu ada t-shirt, ada dua warna. Biru tua dengan warna merah. Lepas tu ada juga yang ni alas kaki. Semua boleh dapat dekat kedai buku popular. Empau juga cantik. Empau ni kalau tak sampai dia free untuk kalau beli. Comel lah. Ya, comel. Tapi tak ada isi lah. Yang penting tu, niat. Banyak-banyak oven dan juga Leting. Dan semoga anda buat persiapan untuk berbaki beberapa hari sahaja lagi kan. Cuci-cucilah. Ya, cuci-cuci. Dan anda di rumah jangan lupa dapatkan merchandise-merchandise yang dikongsikan ini di Popular Bookstore. Dan kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHJ. Panas tak? Tak panas. Wanita hari ini.
wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Tengah buat apa tu? Yang tadi tengah masak kat dapur. Tak apa, boleh tengok kami tapi pastikan jangan masakan anda tu hangit. Tapi selain daripada tengok Wanita Hari Ini, ada pelbagai lagi program-program menarik yang terus ditayangkan di TV3. Betul tu Fiza, antaranya ini dia Ustaz Iqbal dah kena halau. Siapa Ustaz Iqbal ni? Apa akan jadi pada Dania di Wadi Safia? Saksikan Cinta Bersemi di Wadi Safia, lakonan Rita Nadira dan Anik Suhair setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam hanya di slot Akasia TV3 dan ulangan di aplikasi Tonton. Ini Syifa suka tengok nak cerita bersama Wadi Safia. Dia memang ikuti setiap episod. Jadi bagi anda penonton-penonton pun nak tahu apa yang nak terjadi, jangan lepaskan peluang untuk tonton di slot Akasia dan ulangannya di aplikasi Tonton. Okey Fiza, tadi Owen dan Leiting kata ada antara makanan atau menu yang harus ada, wajib ada sebab tahun baru Cina, dan antaranya adalah udang sebab udang adalah happy, smart. Dan dengar kata WHM esok happy. Dan Malaysia tak pernah tak happy. Jadi esok kita akan kembali dengan menu masakan udang. Ada pelbagai sebenarnya kan. Kalau kita tentang udang ni, kita sebut je udang. Tapi kita tahu tak sebenarnya udang ni pun, udang ada bermacam udang. Dia ada udang laut, dia ada udang gala, dia ada udang lipan. Macam jadi udang sikit. Tapi dulu-dulu kalau tanya, udang kecil ke udang besar? Itu je saya betul, tahu. Betul. Okey. Dan rupa-rupanya lain udangnya ada lain rasanya. Itu yang esok kami nak kongsikan kepada anda dari segi masakannya, keistimewaannya dan juga kabarnya harga udang tengah mahal sekarang ni. Sakit balalah. Tapi apa pun jangan lupa temu janji kita esok. Aneka resepi udang buat masa sekarang. Kami ingin berundur diri. Terima kasih. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus wata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Lemah lembut baik bukan siapa lagi. Wanita hari ini.